Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setio Nugroho. Kali ini masih dalam edisi Follow Your Dreams. Baik, dalam kali ini saya akan share tentang satu hal yang membuat Anda tetap produktif dan tidak terdistraksi oleh hal yang tidak perlu. Stoikism atau faham stoikisme, yang pada dasarnya adalah jangan panik, tetap tenang. Ada pepatah lama mengatakan laki-laki dalam kondisi apapun harus tetap tenang. Hanya pikiran dan tindakan kita yang murni bisa kita kendalikan seutuhnya. Perihal eksternal, respek orang lain terhadap kita, sikap orang lain terhadap kita, itu di luar kendali kita. Jadi fokus saja apa yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran dan tindakan kita. Kualitas kerja Anda, waktu dan usaha yang Anda kerahkan di zona expert Anda, itu yang akan membuat Anda bertumbuh tanpa mendengarkan nasihat-nasihat yang mungkin bagi Anda mengganggu. Yang seharusnya Anda mengambil keputusan, akhirnya tidak mengambil keputusan. Ini sayang sekali ya, sangat disayangkan lebih tepatnya. Selanjutnya, jangan menghabiskan tenaga atau waktu sedikit pun untuk mengeluh. Sabar menunggu atau pergi. Ingat, Anda bukan pohon. Speak less, act more. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu lagi dengan saya, Setio Nugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.